Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita sampai hari berapa kalau ingat? 16, betul. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala linabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddata miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddata miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Sakhr, seorang laki-laki. Nah, Rasulullah itu isim nakirah. Artinya laki-laki itu siapa? Tidak tahu kita. Seorang lanang ya, jelas. Lanang. Mil. Berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini. Beri saya wasiat." Beri saya wasiat. Apa jawab Nabi? La takhdab. Jangan marah. Cuma dua kata, la taghdab. Jangan marah. Farad tetap miran, ulang itu, mau kasih wasiat, tetap. Jadi satu, la taghdab. Rasulullah SAW itu sering kasih wasiat orang, itu sesuai dengan kondisi orang itu. Ada yang dikasih wasiat jangan berdusta. Ada yang kasih wasiat jangan marah. Karena apa? Tiap orang itu punya pembawaan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Maka kadang-kadang ada orang tanya sama kiai, saya ini kok pribadi rabi, mungkin dia udah 30 tahun mampu untuk nikah, belum nikah, rabi. Tapi mungkin ada orang, saya ini kalau beliau nge, haji. Nah, mungkin beda orang bisa beda nasihatnya. Nasihat itu kan sesuai kebutuhan yang minta nasihat. Kalau misalnya saya diminta, misalnya, tapi kayak, nggak mungkin. Diminta nasihat sama pemerintah, ya, adil. Kalau di wilayah sekarang ya nyah-nyoh. Karena apa? Karena mukhotobnya lawan bicaranya berbeda. Nah, ini pas Nabi Muhammad SAW tahu tuh, jangan marah. Nah, nasihat tidak kebiahu ya. Kabe podo ndak. Ya, siapa orangnya, apa butuhnya. Kalau butuhnya orangnya temperamen ya jangan marah. Orangnya sok maksiat ya jangan ngapusi. Kan dulu ada orang masuk Islam, ngaku masih seneng maksiat. Masih seneng nyolong. Masih seneng zina. Tapi udah masuk Islam, cinta Allah cinta Rasul, tapi seneng. Ya anu, kebiasaan.
seneng mabu, seneng nyolong, seneng zina gitu. Nabi ya wasiatnya cuma satu, jangan dusta. Sehingga apa, orang kalau mau maksiat nggak boleh dusta itu kan mikir ketahuan nanti lah nggak jadi. Gimana kondisi orang diberi nasihat? Ada orang misalnya dia tidak pernah sholat, yo sholat aja. Sing penting kue sholat. Mau aku nang mesti mengius di rumah, di rumah. Rakan-rakan konten yo dewe. Kan dia belum sholat. Tapi kan kalau orang dah sholat, yo kalau sholat baiknya di masjid jamaah. Dibina orang bisa beda menasihatinya. Karena apa? Ya kebutuhannya berbeda. Orang haus kasih minum, orang lapar kasih makan. Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya marah itu tabiat manusia. Marah itu tabiat manusia. Maka kemudian larangan adalah mewujudkan kemarahan dengan bicara jelek, dengan berbuat jelek, dengan bersikap jelek. Marah itu kan ya karakter. Orang marah itu kan akalnya berkurang. Maka hakim itu kalau marah tidak boleh memutuskan perkara. Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam apa? Kayak yakin kalau ingat. Ayo, tidak dengar tadi ya, pikirannya entah kemana. 10 keadaan hakim tidak boleh memutuskan perkara apa saja? Apa? Ya santri ngerti lah. Jadi 10 aja, dari 10 ke 10, 5 aja. Tidak boleh katakan perkara lah. Dan mau ada apa saja? Kalau lagi marah. Kalau lagi sedih. Lagi marah, lagi lapar, lagi ngantuk, lagi belet, itu tidak boleh memutuskan perkara. Kenapa? Nanti khawatir tidak adil. Marah itu jamroh, seperti bara yang menyala di hati manusia. Maka orang kalau marah gimana? Matanya memerah, tegang. Lewat itu gimana? Yo, boleh karamela. Ada dalam riwayat lain kalau marah ya wudu. Karena apa? Marah dari setan. Setan dari api. Api matinya oleh air. Maka kalau marah berwudulah. Ada yang duduk. Baring tidur kain tulis ramalah. Dan berkata yang lain ada disebutkan saya rasulnya Nabi seorang laki itu kepada Nabi berkata ya Rasulullah alimni ilman yukaribuni najana, ada saya satu ilmu yang mendekatkan diri pada surga. Maka Nabi mengatakan la taghadab wa la kal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Tapi nanti pada pembahasan lanjut ada ghadab fillah wa ridha fillah, ada marah yang boleh nanti, ada marah yang boleh, ada marah yang tidak boleh. Loh, marah tidak boleh lah ya. Saya tanya, kamu punya istri? Istrimu itu kencan dengan laki-laki lain. Kamu baiknya marah apa sabar?
apa? Marah kok sabar? Hah? Marah. Kayak sabar kok. Nggih monggo mboten napa-napa. Mangke tolong blanjake nggih dikontek. Entek marah. Maka ya ghadab fillah wa yardha fillah. Orang itu marah karena Allah dan ridha karena Allah. Dia nak boncengke wong lanang gonta-ganti. Esuk bonceng Zaki. Sesuk ganti bonceng Gozi. Sesuk bonceng Majid. Sesuk bonceng Azam. Sesuk bonceng Haikal. Sesuk bonceng bapaknya Ridho. Alhamdulillah anak pelaris manis. Bapak sing rato. Nah, mana? Ketika apa? Ketika ada yang melanggar hukum-hukum Allah. Marahi. Bucu selingkuh malah ridho. Ya, terima kasih mas. Saya juga belum bisa memuaskan istri saya. Anda sudah bisa ya? Terima kasih. Ojo, orang anak yang ini. Jadi Abu Dawud, inna ghadab minasy syaitan, marah dari setan. Setan diciptakan dari api. Api padamnya oleh air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, wudu, wudulah. Wudu, dudu wudu. Nek kowe nusur bojomu wudu. Kan santri ngantuk krune wudu, tau wudu. Apa? Iya, enggak perlu baca. Terangsang. Kowe nek nesuro bojomu sesuk yo wudu wae, santrine ngantuk kaya. Lagi ngono kowe. Krungune wudu, butuh marah sama istrinya langsung bajunya lepas, kaosnya lepas. Celananya juga lepas. Buka wudu. Dalam riwayat lain, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Orang marah, duduklah. Masih marah, berbaring. Turun miring lah. Karena apa? Dengan gitu tidak terlampiaskan. Orang marah itu sering hilang kontrol. Banyak orang itu menceraikan istrinya karena dia marah. Pegat sisan gue. Kontrolnya i. Orang tua doakan jelek anaknya karena dia marah. Bocah dadi apa sesuk cilian nih? Yang sarak ya orang tua kayak ini. Tidak kena. Nah, satu ketika Nabi Isa AS itu berkata pada Nabi Yahya bin Zakaria AS. Si Nabi Isa dan Nabi Zakaria itu seumuran. Seumuran selebeng. Beda dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bapak dengan anak. Nabi Ismail dan Nabi Isa itu kakak adik. Kakaknya siapa, adiknya siapa? Ya tergantung. Kalau orang anggap yang tua itu yang lahir dulu, maka Nabi Ismail sebagai kakak. Kalau anggap yang tua itu yang istri pertama, maka Nabi Ishak sebagai kakak. Di tradisi kan ada yang poligami. Temen lu ada enggak lagi? Jagi. Ada yang poligami enggak? Enggak ada. Ini ya, coba lah kamu rintis bisa. Temen ada, Cik? Enggak ada. Enggak ada, Cik San. Ada yang poligami enggak? Enggak ada. Gozi? Ada enggak? Enggak ada. Kalau kamu besok mulai lah. Biar orang kenal yang poligami itu apa ya. Enggak-enggaknya gojek-gojek. Wah terus misalkan batin sami nawa kok nang. Ada orang poligami kan punya dua istri. Ada yang anak pertama itu urutannya berdasarkan istri. Pokoknya istri kedua mesti manggil kak semua anak pertama. Ada yang berdasarkan urutan lah lahir. Sebenarnya ada anak kedua tapi lahir duluan dia kakak, anak ke selanjutnya itu adik. Gitu. Nabi
Musa dan Nabi Harun itu ya kakak adik. Cuma Nabi Harun itu jadi nabi sesuai proposal Nabi Musa. Minta teman. Dan ayah Firaun ditemenin Harun. Yang lebih fasih daripada saya. Nabi Harun lebih fasih. Artinya retorika penting. Retorika itu penting. Nabi Yahya, Nabi Zakaria anak bapak. Ini seleting. Nabi Isa berkata, ini mu'alimka ilman nafian. Aku kasih di kamu ilmu yang bermanfaat. Apa? Itu la taghab, jangan marah. Nabi Yahya bertanya, wa kaifa li la aghdib? La aghdab. Bagaimana mungkin saya tidak marah? Nabi Isa berjawab, ila qila laka ma fika faqul dan bundakar tahu astaghfirullah minhu. Kalau kamu dikatain orang dan nyata kamu pelit dikatain pelit, kamu pukil dikatain pukil, kamu suka ngibul dikatakan suka ngibul, ndak usah diingkari. Dan bundakar tahu. Dosa yang Anda sebutkan astagfirullahaladzim. Selesai. Nuwun jenengan pulang ngandani kula. Nuwun jenengan pengelingi kula. Pancen kok. Wong kok pelit. Wah, misalnya gitu. Encen. Ini aja enggak encen lah sekun jenengan kula ni pelit. Matur nuwun jenengan pengelingi kula. Jeneng kula lumo. Nah, itu yang baik. Wong kok pelit. Piye? Yeah. Wae salah. Maka di sini jangan jadi orang anti kritik. Apapun yang dikatakan orang benar, terima kasihlah karena orang telah menunjukkan salah kita. Karena orang telah menunjukkan kekurangan kita. Karena orang mempersilakan kita untuk berbenah diri. Meskipun dia itu mungkin niatnya nasihat, biarin. Mungkin niatnya mempermalukan kita, biarin. Tapi yang jelas itu sih pemicu kita untuk menjadi lebih baik. Terus jangan baper. Kamu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung ngomong. Suara kaya tempolan menuhi adzan. Berbagi kuping. Terus nah, baper, terus orang masjid. Biasa saja. Wa in qilaka ma laysa fika fahmatillah. Kalau dikatakan tentangmu apa yang tidak ada padamu, maka bertahmidlah alhamdulillah. Kamu dermawan karena pelit, alhamdulillah. Aku tidak seperti yang dia katakan. Kamu tidak malah tahajud dikatakan tidak pernah kalau bangun kesiangan, alhamdulillah. Seperti kebaikanmu rahasianya terjaga. Zaman sekarang itu maaf saja, paling sering jaga rahasia. Amal lah pokoknya di selfie. Pokoknya umroh haji, kayak selfie ini. Prat. Terus apa ini kepsinya? Kudu akan yang membaca story ini untuk segera haji. Itu jadi harus berdoa, harus umum. Kan angel dari arah ini. Kalau saya bilang mau berdoa, doa diem-diem aja bisa. Kalau bilang mau sombong, kok saya jadi seudon. Sekarang hampir sulit, amal itu sir. Suatu apa diperlihatkan. Mestinya ada yang sir, ada yang jahir. Ini ngaji jangan sir, ngaji jahir. Masuk sir. Aku ngaji masuk hati ngawain. Paham? Tidak paham. Suatu apa? Silakan jahar, tidak ada yang disirkan. Jahar itu yang memang menuntut jahar. Misalnya untuk memberikan terkelajaran banyak orang. Mungkin berdiri rehab, saya akan membantu. Kulok, 10 itu. Nah, orang lain tertarik, tidak apa-apa. Tapi yang sir lebih mendominasi mestinya. Adanya teknologi ini, Masya Allah. Amal berdiri di pamer ini.
Subhanallah, betul nikmatnya baca Quran. Jadi orang ini pamer. Fa'il lam yaj'al fi kama ayat Uyir Rabi. Karena apa? Allah tidak menjadikan pada dirimu apa yang dicatat orang itu. Dan ini suatu kebaikan. Abu Bakar berkata pada saat Rasulullah SAW amma ibu itu ni anil ghadab billahi ta'ala qala la ta'khudh. Amr bin As. Untuk Amr bin As. Amr bin As siapa? Sahabat Nabi. Amr bin As dalam sejarah terkenal dalam hal apa? Diplomasi. Tahkim. Itu namanya tahkim apa? Tahkim apa antara Ali dan Mambia? Apa sih? Yang adab sih? Namanya tahkim apa? Namanya? Lupa. Tahkim? Sifin? Yaitu dengan tentara apa Muawiyah mengangkat Mushaf Al-Qur'an tanda perdamaian. Pinter di belakang Amr bin As. Bu Askar Muawiyah kalah pasukan Ali diaksangin. Maka Muawiyah karena dia orang cerdas. Siapa Amr bin As yang cerdas? Usul kita dengan tahkim saja perdamaian dengan angkat Qur'an. Kemudian damai berembukan dan keduanya bersepakat untuk menurunkan khalifah masing-masing di era pemimpinan yang baru. Ini Amr bin As ini dari Muawiyah, Kufu Muawiyah, Amr bin As, Kufu Ali, siapa? Siapa? Lupa. Abu Musa siapa? Abu Musa Al Asy'ari. Abu Musa Al Asy'ari ini orang baik, tapi tidak pintar diplomasi. Bicara, nah, masing-masing menolong khalifah, umumkan. Abu Musa pintar. Saudara Abu Musa Al Asy'ari, coba umumkan hasil perundingan kita. Dengan ini saya nyatakan Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatan khalifah. Jujuran kita. Amr bin As pintar. Saudara-saudara, berhubung Ali bin Abi Thalib telah melepaskan jabatan khalifah, maka otomatis Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah ya resmi. Pintar ya. Politiknya menurut. Maka kemudian Ali pergi ke Irak. Pusat pemerintahnya di Kufah apa Baghdad? Baghdad apa? Kufah itu ya. Ini asal Saddam Hussein? Baghdad. Asalnya? Asalnya di mana? Dari mana Saddam itu? Hah? Asalnya dari mana? Saddam Hussein. Ya Irak goni. Tikrit. Itu Amr bin As. Amr bin As dulu pernah jadi gubernur Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Aku tanya Rasulullah, apa yang dilakukan dari marah? Marahnya Allah, yang menjawab, la takut, janganlah kamu marah. Biar kita tidak gampang dimarahi Allah, maka jangan kita marah. Gampang ridho pada Allah. Luqman, tahu Luqman?
Lukman ngerti Lukman? Lukman apa? Yang Abdul. Abdul. Lukman. Itu orang mana itu? Ah iya, orang Ethiopia, hitam. Itu orang hitam terkenal dua, Lukman dan Bilal. Maka kamu yang hitam-hitam jangan minder, pede aja. Gue hitam, Lukman hitam, Bilal hitam. Masalahnya orang ngono mas. Bilal lagi gawene azan, lu gak pernah azan. Lukman orang bijak, gak pernah bijak sama sekali, gak bodoh-bodoh hitamnya. Nah Lukman, berapa anaknya? Ira arata antu akhiya akhon fa'adibuhu. Kalau kamu ingin mempersaudari seseorang, maka bikin dia marah. Nanti reaksi dia ketika marah itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Cit, nek kowe pengen delok gozi iki wonge piye? Kowe utang. Terus gak sahur-sahur. Nek ra ono anu ngomong gozi. Ji, si ini rasa diserah ya, menurut gue. Negosi emosi, langsung, nah itu berarti, ini pemarahan. Negosi, oh gampang, aku bisa jadi ini, aku ngomong ngono tapi kan gak enak, nah itu berarti, negosi anu, apian. Ini gak sebatas ini, nah ini tes-tesan baik. Contoh-contoh, bikin marah. Nanti reaksi dia, bagaimana? Dulu ada orang Yahudi itu utang. Orang Yahudi diutangi Nabi. Nabi utang sama orang ya Yahudi. Nabi utang lho iya. Kenapa? Karena Nabi utang itu satu memang enggak ada uang. Yang kedua untuk ngajari pada umat, utang itu hukumnya boleh. Utang itu hukumannya boleh. Boleh yang bisa jadi wajib. Kalau kamu tidak kelar mangan, tidak punya uang, maka kamu wajib utang daripada nyuri. Menyorong, nah, utang lagi. Bisa sunah, bisa haram. Kok haram? Nah iya. Nah, pasar kembang utang. Utang ini, nggak tangguh. Nyewa purl, dosa kuwi. Sik utang dosa, sik utang iya. Dosa. Utang orang Yahudi. Lah, belum temponya Yahudi lagi. Belum temponya, Umar marah. Nabi tidak usah marah juga dia. Akhirnya Yahudi, ya percaya bahwa itu adalah seorang Nabi. Karena gimana? Reaksinya gimana? Ketika kita itu marah, atau kita bikin orang marah. Masuk malam di buju, kok kawin suwe? Di WR kok bales? Mas, kata bales. Kita putus. Nah, tak usah. Mending putus sekarang daripada putus sudah punya anak empat. Nek tegel tur nek wani, tak kira ya wani. Pacaran ini jangan sampai marah. Aduh ayangku, nah ngono kuwi nek isih pacaran lah ngono. Si ta'arufan ngono kuwi. Ukhti, besok kalau misalnya ukhti uangnya tidak sesuai yang ukhti inginkan gimana? Ndak apa-apa akhirnya. Nek ta'arufan ngono iki yo. Belum pernah iki. Wah, jane yo mikirane butuh kan ndek iku. Pikir marah. Fa'in an sofaka wa muqdib wa ilah fahdan. Kalau orang itu meskipun marah dia itu bisa menahan seapi-apian itu teman. Kalau tidak ya hati-hati. Kalau tidak hati-hati. Nah, menurut Pak Yusof itu mengatakan
Trem Mas dari Jasid bahwa Nabi SAW itu mengajarkan ini pada orang yang sering marah. Maka wasiatnya janganlah kamu marah. Karena yang dikasih tahu orangnya pemarah. Dan orang yang bisa menguasai diri ketika marah itu hebat, itu orang kuat. Karena bersabda laisa syadid bil surah inama syadid lali yang menyukur nafsu ngandal kutub. Orang kuat bukan yang orang yang bisa bulat, tapi yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Dan Allah itu besok kalau lihat orang yang bisa mengendalikan amarah, dipanggil orang itu di atas kepala para makhluk dari kiamat. Suruh milih bidadari mana yang kau inginkan. Wah. Gozi siap. Wah. Bidadari mana yang kau inginkan? Yang pink misalnya ngono. Ya mending saleh. Lah aku ya ora entuk baju bidadari putih kabeh ono sing pink ono sing batik ono sing batik Pekalongan batik Madura batik. Nanti. Dan orang marah itu kan masuk kata orang bertakwa. Uang itu terima takin Allah di najis fiqhu nafisara iwal dora iwal kaldimin alghayt wal afinalin wal kaldimin alghayt, orang yang bisa menahan amarah. Orang marah itu bisa bikin ngomong yang tidak benar, berbuat yang tidak benar, karena memang dia dari setan. Nah kalau marah ucapkan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Saya kira penjelasan tidak usah lama-lama. Penagih setoran. Sisanya untuk setoran.